Pulo, di Aike. Woi, serius betul sih kali ini, bro. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorek TV. Okay. Dan semoga kalian selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ada video baru dari Sami Sazli yang baru rilis kemarin ya. Ini sesuatu yang baru, ini video yang konsepnya baru, yaitu drama serius. Kalau kemarin-kemarin kan drama spontan, ini drama serius. Kayak kemarin Yu membawakan watak yang sedih, sekarang Asif yang membawakan watak serius. Wah, ini drama serius ini ya. Judulnya Kisah Silam Lelaki. Oke, aku pengen lihat Asif membawakan watak serius ini gimana ya. Dengan skrip ini ya, tertata rapi nggak dia ngomongnya. Kan biasanya Asif itu nggak bisa pakai skrip ya. Langsung aja kita lihat ya seperti apa drama serius ini dari Sami Sazli, Kisah Silam Lelaki. Yuk. Wani, main lagi Wani. Udah lama gak liat Wani. Aku sehat ke? Wah, asif. Alhamdulillah, saya sihat. Aku sihat? Sihat juga. Alhamdulillah. Lepas bertahun dah hubungi kita. Yeah. Akhirnya tahun ni awak nak masuk minta saya dah. Yelah. Lalu bahasa saya mampu. Terima kasih, tunggu saya. Tak ada ke apalah. dia ngapal skrip itu, bro. Sebab sanggup ikat perut nak simpan duit nak halangkan saya. Lepas tu awak jadi nak main rumah. Nak jumpa ayah. Ayah awak okey ke? Oh, ni Pak Su. Oh, kering wak ube awak. Wah, ini iklan. Jadi ke kering? Mana kering wak ube ni? Bapa tak jadi ni, orang pakat tu guna kering ni belakang. Untuk tak weh ni. Ube tu umur pala Pak Su tu. Oh, pakai kering buat ube ni. Ini cara pakai kita ajar eh. Pak Su duduk saja malam ni kan, Pak Su comong. Ni kan. Untuk numbuhin uban. Ambil sikit. Pak Su pun comong ha, di kulit pala Pak Su semua ni dah. Kulit pala ni. Nanti dia bantu untuk hindari untuk menghindari uban. Oh, dereh Pak Su. Kita bunyi-bunyi kata lah Pak Su nak boleh natu sahaja. Oh, ni bapaknya Wani tadi. Hello. Kenal ke dia ni? Mana hasil tu? Oh. Tak kenal apa-apa gak Pak Su buah hasil tu gak. Baik kau budak tu. Eh, lagu mana eh? Gini Pak Su. Kita bukan nak asuk Pak Su, bukan nak fitnah dah ni. Kita nak royak ni pasalnya kita tak suruh jadi Pak Su susah lah depan hari. Pasal si Bapa mi? Hai, Pak Su. Kenapa dia ni? Budak asyik pun. Ha? Bagi tak pakai kicu. Bagi tak pakai kicu? Hmm. Hmm. Di fitnah sama dia. Sami. Ada orang. Okay. Hmm. Kaki tenor, kaki jodi, kaki mabuk dia tu dulu. Lulu, benda lama kami. Hei, Pak Su. Nak kata lama tu tidaklah lama juga. Kita bunyi-bunyi orang duduk kecek lah. Oh. Dan Asih duduk gawin dengan Wani anak Pak Su tu ke? Dia main dah tinggal Pak Su. Asih. Aku tak saya terima je ni. Kaget Asih. Apa pulak ayuh? Budak ni duduk akan hijau. Aku saksi nak tu jahat. Pakcik, kenapa salah saya? Kenapa salah Asih ayo? Apa pula tiba-tiba ayo tak boleh terima? Tak restu. Dia baik ayo. Itulah ni. Dulu, kamu tahu gana ayo dulu. Dia gana dulu ayo. Kaki tina, kaki judi, kaki... Pakcik. Weh. Jadi betul lah semua ni Asih.
lalu. Cukuplah kalau dia saya hari ini tidak diterima. Jangan pula dia ikat. Woi. Serius betul Asep kali ini, bro. Kok tunggu? Gak diterima. Kalau ni hukumnya Asep masa silam, aku pasrah. Dah kalau ni tuju ye, duduk masa depan hanya kepada mu. Aku pasrah. Woi. Awak. Awak tunggulah. Awak nak apa lagi? Cukuplah. Cukuplah saya dimalukan. Jadi, betul lah awak dulu pergi tu. Betul lah ayah saya oyak tu. Oyak lah. Oh betul, oh betul. Saya dulu jahat. Ya Allah. Saya betul, betul. Betul ternyata. Enggak difitnah sama. Tapi dulu kau. Awak tengok, saya buat dulu. Oh ya jatuh. Sekali dia buat, selamanya je lagi gitu. Apa awak tak pernah nak oyak ke saya selama ni? Hah? Ha. Selama ni, awak pura-pura baik je lah depan saya. Eh, berkali tajam dengan saya dulu pun, awak dah main dengan lain. Weh. Mujur juga semua ni jadi. Kalau dok, hidup saya akan merana. Sebab ada jatuh niat kaki judi sepengah awak ni. Weh. Tak apalah. Biarlah saya dah tinggal ke. Sebab masa sila. Jangan pula awak ni rasa di masa depan. Wih. Keren betul. Kata-katanya, bro. Okay. Kayaknya bersambung lagi nih. Ya, kayaknya memang bersambung lagi nih. Ada sambungannya lagi kayak drama Yo kemarin ya. Yo membawakan watak sedih kemarin ya. Belum ada klimaksnya ya di dalam cerita ini. So, kita tunggu aja nanti kalau memang ada sambungannya dari drama serius kisah silam lelaki ini ya. Tapi untuk Asep membawakan watak serius, oke juga. Di actingnya oke juga. Dia membawakan watak itu mantap juga ya. Sama kayak Yo kemarin. Aku nggak nyangka mereka ini bisa membawakan watak-watak yang kayak gitu ya. So, thumbs up deh untuk Asep ya. Okay, lah untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.